Ya, terima Betul. kasih. Baik, kita akan berlintas langsung dari restoran Samira Kelana Jaya. Oh, saya duduk Kelana Jaya pun tak tahu Samira kat mana ni. Rasa nak tengoklah juga sarapan sihat. Ni sarapan sihat, dek. Kita tengok Kak Dia ni bawa sarapan sihat ke tidak. Silakan Dia. Hai, selamat pagi kepada semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Kepada anda yang belum sarapan pagi, saya nak buka selera anda pagi ni kerana sekarang ni saya berada di restoran Samira di Kelana Jaya yang cukup terkenal dengan sajian sarapan pagi yang berkonsepkan Arab dan Pakistan. Tapi sebelum saya rasa sendiri makanan yang ada di sini, jom kita tanya apa kata pengunjung. Okey, baik. Sekarang ni saya dah nampak dah ada pengunjung yang boleh kita tanyakan soalan pada mereka. Jadi, jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Nama saya Mastura. Okey, selalu ke datang sini? Oh, selalu. Selalu lepak kat sini. Okey, antara setiap kali kalau datang sini, apa yang menjadi hidangan yang wajib dan menjadi pilihan utamalah kalau sarapan kat sini? Oh, kalau sarapan pagi kat sini, saya suka makan dengan chapati. Chapati dia sedap. Tapi kalau ikutkan kos kita dah semakin meningkat dah kan, tapi kenapa masih lagi pilih untuk makan di luar? Pada saya makan chapati dekat Samira ni, dia punya chapati dia sedap. Terpaksa saya terpaksa juga datang sini untuk makan dia. Maknanya kita tak berkira lah tentang kos walaupun ni. Jadi ada tak apa-apa kata-kata untuk mengajak mereka-mereka yang belum cuba tu untuk rasa sarapan kat sini? Kepada yang belum pernah lagi makan dekat Samira, silalah datang makan chapati dekat sini. Memang sedap dan terbaik. Ha, itu baru seorang. Kita cari lagi seorang lagi pengunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, selalu ke datang sini? Memang hari-hari lah. Baik, hari-hari. Apa yang menjadikan akak tertarik untuk datang dan sarapan hari-hari dekat sini? Memang menu dia yang kita tak boleh dapat tempat lain lah. Kalau chapati tu may seem common, tapi kat sini memang the best chapati that you can get. Perata and then a variety. Chapati tu ada chapati telur, chapati cheese, chapati sausage, chapati burger, all kinds. Dari segi rasa tu, apa yang membezakan chapati di sini dan juga chapati-chapati di luar? Kelembutan dia memang tak ada lah kat tempat lain. Memang sangat lembut, and kalau kita bungkus bawa balik pun tak ada kata jadi tak sedap ke. With time pun dia tetap masih lembut juga. Baik, tapi kalau kita ikutkan dah kos hari hidup tu macam dah tinggi juga untuk kita makan di luar. Tapi kenapa Kak masih memilih untuk sarapan di luar hari-hari bersama dengan keluarga? Sebab kat sini boleh dikatakan price dia reasonable jugalah. For party semua tak adalah. It's not that expensive. It's still affordable. Lepas tu, okey lah. Memang berpuas hatilah, berbaloi dengan apa yang kita bayar tu. Baik, itu antara komen-komen yang saya dapat daripada pengunjung-pengunjung. Jadi sekarang ni saya nak tanya, tuan punya kedai pula, apa agaknya rahsia kedai ini menjadi tarikan kepada pengunjung-pengunjung di sini? Jom. Baik, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Tuan Haji, mungkin boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia menu-menu istimewa di sini dan juga konsep yang diketengahkan. Menu-menu istimewa di sini seperti roti chapati, roti prata, chapati cheese, chapati telur. Yang dan bermacam-macam chapati lagi yang kita adakan di sini. Konsep yang kita adakan kat sini lebihkan pada Arabik dengan Pakistani punya food makanan. Baik, dari segi konsep yang diketengahkan tu, apa kelainan yang cuba ditonjolkan? Okey, masakan kita di sini seperti mana yang ada sekarang ni, kita bawa sendiri tukang masak daripada Pakistan dengan ramuan-ramuan asli yang dibawa sendiri daripada sana, yang diproses sendiri di sini. Saya berminat untuk tahu apakah sebenarnya yang dikatakan tentang ramuan asli tu? Ramuan asli tu ramuan biasa yang dipakai, yang dibungkus sendiri. Di samping itu, kita di sini makanan kita memang tidak ada santan, tidak ada MSG atau Ajinomoto pun di sini. Semuanya kita pakai ramuan asli daripada sana sendiri yang kita proses. Baik, itu antara makanan yang saya cukup memberikan kita satu tip kesihatan jugalah, tanpa santan, MSG dan sebagainya. Jadi dari segi waktu operasinya pula supaya pengunjung-pengunjung boleh datang ke sini. Okay, kita beroperasi daripada pukul 7 pagi sampai 9.30 malam. So dalam waktu semayang tu kita ada break. Especially dalam waktu maghrib 7.30 tu kita akan break sekejap bagi pekerja-pekerja semua solat maghrib. Dan kita akan sambung semula sampai 9.30 malam.
Okey, baik. Mungkin Tuan Haji ada kata-kata untuk mengajak pengunjung-pengunjung yang belum pernah cuba makanan di sini untuk rasa sendiri. Apa keenakannya? Ha. Bagi penonton-penonton yang nak datang, pengunjung-pengunjung yang nak datang sini, boleh datang sini untuk merasai roti capati kita yang original ni tadi. Dan makanan-makanan kita yang sihat, yang memang tak ada santan, boleh datang ke sini untuk rasa. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Baik, kalau mendengar sahaja komen-komen daripada pengunjung dan juga tuan punya kedai sendiri dah cukup untuk membuka selera kita pagi ini. Jadi saya pula nak merasa apa keenakan yang ada di sini. Jadi, jom. Saya kembali ke rakan setugas. Amboi dia. Jom, Misha. Dia dah sibuk makan kat sana. Kita pun nak makan juga. Lapar ni, tak lagi lah sejak hujan-hujan ni kan. Kalau dapat roti panas tu, roti kaya. Capati. Dapat pula air kopi. Kari. Alamak. Betul-betul sedap tu lah kan. Tapi...